Yo, what's up? Welcome back to What the Fab. Di video kali ini gua mau nge-review pre-built coil dari Kokpun. Jadi itu sekarang agak berbeda ya. Jadi itu dia collab sama salah satu rapper. Katanya sih dia the most wanted rapper in town, yaitu Roy Ricardo. Jadi Roy Ricardo ini collab bersama Kokpun. Namanya tuh bukan Coil KW. Semua pokoknya tuh brand-brandnya dia tuh KW-KW-an semua dah pokoknya dah. Dari Liquid KW, yang beda sih cuma Jarvis doang. Gila ya, semua digarap semua Bang Roy. Saltnik, Freebase, Jarvis, sekarang Coil. Besok gue yakin dia bikin mod nih. Anjir, cuan strong banget nih Bang Oi. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita review tanpa dekatnya. Let's go. Ini dia tanpa jelasnya dari bukan Coil KW. Anjay. Kalau dari segi desainnya, kalau lu tahu, dia tuh diambil dari lagunya dia yang Menyala. Kalau lu pengen lihat lagunya, lu cek aja di Instagramnya Roy Ricardo. Instagramnya, YouTube-nya. Oke, terus di sini warnanya kuning karena menyala gitu. Iya, logonya di sini ada logo Kokpun, ada logo Roy Ricardo. Depannya tuh segitiga di bawah api coil gitu, entah kenapa nggak ngerti gua. The first hybrid coil. Nah, ini dia nih yang menarik dari bukan coil KW ini, dia katanya the first hybrid coil. Nanti gua jelasin di saat gua coiling, oke? Okay? Isi 5 coil. 5 coil 1 2 3 4 5 gini. Oke, dan belakang ini sini yang menarik menurut gua di sini ada kata-kata terima kasih kepada Tuhan yang telah membantu kami untuk menyelesaikan proyek kolaborasi ini. Ini adalah hybrid coil pertama di Indonesia. Mengapa hybrid? Kamu akan menemukan jawabannya setelah kamu coba. Gila, dites-tes boy warga Indonesia. Oke, kita udah segi packaging udah oke, juga aman, keren. Dan kita buka. By the way, ini nggak ada cukai ya. Nah, ini dia coilnya. Masih sama packagingnya. Ya, mantap. Nah, ini dia yang gue bakal ngejelasin kenapa hybrid coil. Nah, ini dia. Kenapa hybrid coil dan kenapa panjang sebelah? Ini dia yang menarik. Hybrid coil itu adalah dia bisa, kalau nih, dia itu gulungannya bisa ditambah, bisa enggak. Kalau kalian gak ditambah atau langsung kayak gini aja, itu resistennya bisa di bawah 0,2 ke bawah. Kalau misalkan hybrid, lu tinggal tambah aja gulungannya, itu bisa dipakai hexom. Jadi lu mau pakai hexom, kalau lu mau dapetin ohm 0,2, lu tinggal tambahin lilitannya. Kalau lu gak mau di resisten 0,2, ya lu gak usah ditambah, langsung aja disamaratakan kayak sebelah. Gitu boy, ternyata. Jadi ini pas buat hexom, buat device apapun, pokoknya ini udah mantap. Pokoknya tuh Bang Roy Ricardo tuh selalu mencari suatu hal yang beda dia. Pinter kali dia. Kayak Jarvis, Jarvis juga hybrid, dia bisa liquid saltnik, bisa liquid freebase juga. Mantap. Oke, langsung aja kali ya kita review. By the way, ini materialnya apa sih? Kalau gue perhatiin sih kayak ini materialnya nikrom ya. Nikrom atau apa gitu. Masih kurang tahu. Dia tuh jatuhnya ini alien fuse alien ya. Alien ini kayaknya diameter 3 ya. Diameter 3. Gue enggak jago-jago banget ini gue nge-review coil. Jadi ya kalau misalkan gue salah-salah kata mohon maaf aja ya, Bang. Oke, device kali ini gue pakai Arta RDA, device-nya Ring Komanto ya. Terus nah, karena gue mau mendapatkan ohmnya 0,2, jadi gue bakal mau nambah lilitannya. Di sini gue udah nyediain obeng yang ukurannya sama kayak diameternya 0,3. Nah, nambahinnya juga gampang bro, nggak ribet. Jadi kalau kalian mau tambah aja sendiri nih, kayak gini, tambahin satu puter. Jadi deh
terjadi, tinggal gini doang simpel ya kan. Nah yang sebelahnya juga sama, kita putar. Yang panjangnya tuh yang diputar ya, bukan yang pendeknya, yang panjangnya. Diputar ke depan sekali. Nice. Oke, sudah. Jadi seperti ini agak lebar ya, tapi nggak masalah. Ini pokoknya dia pas nambahin lilitannya bakal jadi 0,2 ohmnya, kurang lebih segitu. Langsung aja gua pasang. Oke, ini dia sudah gua coiling, tinggal di wicking dan lihat kalian sendiri ohmnya 0,19. Dia tuh masih lompat-lompatan antara 0,2 sama 0,19. Dia bakal jadi naik 0,2 nanti. Ini karena gua belum firing, karena gua belum gua bikin daily aja. Nah, ini dia sudah, sekarang kita wicking. Let's do it. Oke, sudah gua coiling, sudah gua wicking, dan sudah gua tetesin liquid. Dan wattnya gua udah gua naikin jadi 70 watt. Dapat ohmnya 0,19. Sekarang kita lihat nih, gimana meretek-meretek kagak ya. Wow. Udah lu lihat sendiri. Oh. Ini kalau gua pakai EXO mungkin lebih mantap kali ya. Meletak-letaknya makin berasa kali ya. Ini gua pakai running 70 watt-nya begini. Oke. Sudah gua kita lihat tadi pertek-perteknya seperti apa, tapi dan sekarang kita nge-review langsung aja. Let's go. Oke, sekarang kita mencoba flavornya seperti apa. Apakah sesuai dengan powernya yang diem-diem menyakitkan itu? Apakah gimana-gimana? Langsung aja kita coba. Bismillah. Oke, sekarang gua nge-review dari segi powernya. Tadi pas kalian meretak-meretak kayak gitu, menurut gua dia meretak-meretaknya tuh dia nggak terlalu krr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 
dia tuh halus gitu loh, retak-retaknya. Ini menurut gue emang ciri khasnya kokpun ya. Dia tuh gak terlalu meretak-meretak banget, tapi dia malah mencari kualitas rasanya. Terus gak ada rasa kawas sedikit pun. Malah di sini gue ngerasa kapas, mungkin karena baru fresh week ya. Rasa kapas yang gak terlalu rasa kapas banget sih. Ya standarnya kayak baru fresh week itu. Cuman karakter liquid itu langsung keluar. Karakter liquidnya keluar, tapi ini dia karakter TH-nya tuh gak, ya ini pas untuk flavor, tapi ya kurang kalau lu mau nyari TH. Dan juga dia pokoknya tuh halus banget, nyantai banget powernya, gak terlalu expert banget, tengah langsung digas gitu, dia kayak nyantai banget dah pokoknya. Emang ini menurut gue sih ciri khas banget kokpun ya, gak terlalu ngejos banget, tapi enak gitu loh. Ya, ya gimana ya boy, soalnya wildernya kokpun tuh jawara semua, jadi ya gak perlu dipungkiri lagi, gak perlu diragukan lagi, ya udah jelas ada kualitasnya. Dia tuh sering, pokoknya tuh builder-buildernya kokpun tuh juara semua, udah mantep. Apalagi ya dia collab-nya sama Roy Ricardo. Oke, mantap. Tapi menurut gue dengan harga Rp85.000 dapat coil yang seperti ini, menurut gue worth it sih, worth it banget. Kenapa worth it? Karena dia hybrid ya. Satu, dia tuh sampai mengakui kalau dia the first hybrid coil di Indonesia. Yes. Itu ya, gue juga baru dengar sih hybrid coil. Mantap Bang Roy, semoga laku coilnya pas sudah gue review. Iyalah, secara aneh review mah pasti laku. Canda. Mantap, mantap. Pokoknya dengan 85.000 menurut gue ini worth it. Tapi berbaik lagi kalian, namanya selera beda-beda. Ini tapi hanya menurut gue aja ya, hanya menurut gue. Dan dijualnya tuh satuan, nggak per pack. Tapi kalau kalian mau beli per pack kayak gini 5 pieces, bisa tinggal hitung aja 85.000 kali 5 berapa. Oke? Okay? Dan buat kalian yang mau order, Bang belinya di mana? Bukan coil KW, langsung aja cek webnya Vaphan. Nanti gue kasih linknya di deskripsi, www.vaphan.com. Jadi kalian bisa belanja langsung di situ. Tinggal klik, tinggal login atau daftar, klik. Kalian mau nyari apa nanya ada lengkap di situ. Langsung tes, diproses deh. Mudah kan? Iyalah boy. Oke, sekian aja review gue tentang bukan coil KW. Roy Ricardo X Kokpun. Don't forget to subscribe channel YouTube What The Vape Indonesia dan jangan lupa follow Instagramnya What The Vape ID. Gua Anoy, and signing out.